siapa pengemudi yang membuat masalah? Zoom, zoom. Yeah! Wow, dia keren. Zoom, zoom. Wow. Ada apa? Wow. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ini banteng. Seorang menabrak mobilku. Ini mengerikan. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Tuan Banteng. Kepala polisi Labrador, lihat ini. Mobilku terparkir dengan baik di sini, tapi seseorang menabraknya. Dan kau tahu, mobilku benar-benar masih baru. Tuan Banteng, apa kau lihat siapa yang lakukan ini? Saat aku keluar dari mobilku, orang yang sudah pergi. Jadi aku tidak melihatnya. Jangan khawatir, Tuan Banteng. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dilihat dari kerusakannya, ini seperti kecelakaan mobil. Aku menemukannya. Apa itu? Saat dua mobil saling bertabrakan, salah satunya akan meninggalkan bekas cat di mobil lainnya. Lihat ini. Itu mungkin mobil berwarna kuning cerah. Mobil berwarna kuning cerah? Aku rasa mobil balap macan tutul memiliki warna yang sama. Kalau begitu pasti macan tutul. Pertama-tama kita harus investigasi. Aku bertemu dengannya. Dan bertanya tentang itu padanya. Macan tutul, keluarlah. Macan tutul, kau menabrak mobilku kan? Tenanglah, Tuan Banteng. Tenang. Aku? Mobilku juga tertabrak, lihat. Apa? Mobilku ada di sini sepanjang hari. Aku bahkan tidak mengendarainya. Tapi lihatlah ini. Mobil ini sangat berarti bagiku. Aku tidak tahu itu. Siapa yang menabrak mobil kita? Mobil tertabrak di dalam ruangan. Ini aneh. Tuan Macan Tutul, apa itu anakmu? Oh iya, dia selalu ingin menjadi pembalap mobil terbaik. Dobby, coba tunjukkan gambar mobil Tuan Banteng. Kedua mobil tertabrak di sisi bawah. Itu tidak akan terjadi jika mobil biasa saling menabrak. Bagaimana jika mereka ditabrak oleh mobil mainan? Tuan Macan Tutul, di mana anakmu sekarang? Aku belum melihatnya sejak pagi tadi. Oh tidak, Macan Tutul kecil mungkin dalam bahaya. Apa? Kau terlalu lambat. Lihat betapa hebatnya aku jadi pembalap mobil. Hei, awas! Sayang, kau baik-baik saja. Ayah khawatir sekali.
Sekarang kita temukan biang masalahnya. Itu macan tutul kecil. Macan tutul kecil, kau tidak boleh mengemudi mobil mainan lagi di jalan ya. Maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, sangat berbahaya mengendarai mobil mainan di jalan. Kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas. Selalu mengemudi di tempat yang aman dengan orang tua yang mendampingi. Huk,